Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Traveler, salam Pengelana. Kemarin ada salah satu komentar yang menanyakan, itu tulisan songs itu apa sih? Nah, mungkin Sobat Traveler, nah itu ya, di atas di kaca, mungkin Sobat Traveler banyak yang sering, yang udah sering ya, dan udah tahu mungkin songs itu. Songs itu apa? Nah, songs ini adalah salah satu penyedia atau merek lah ya, merek dari pendingin ruangan di bis. Mungkin Sobat Traveler lebih tahu dengan brand kayak Denso dan Thermo King. Nah, song ini akhir-akhir ini lagi banyak dipakai, lagi banyak digunakan oleh perusahaan otobis di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat bis ada bacaan songs di belakangnya, nah berarti ini AC-nya, pendingin ruangannya menggunakan merek songs atau songs Z ya, bacanya songs Z kayaknya. Merek songs Z, salah satu yang udah pakai itu kemarin bis tingkat Kencana, udah banyak sih sebenarnya. Dulunya songs Z ini lebih banyak menyediakan untuk small dan medium bus. Nah sekarang dia sudah bisa mengembangkan untuk big bus. Jadi big bus dan bis double decker. Nah, salah satunya dipakai oleh bisnya milik PO Siliwangi Antarnusa yang baru saja dirilis, yaitu body Legacy SR3 ya. Nah, ini menggunakan pendinginnya juga menggunakan Songs. Kalau Sobat Traveler lihat di kaca bagian belakang, di atasnya ada tulisan Songs. Ini menggunakan AC merek Songs ya. Kenapa? Jadi kemarin ada pertanyaan, kok pakai ini? Saya sudah bertanya. Salah satu keunggulannya, poin-poin keunggulannya pakai Songs ini apa sih? Nah, kalau Sobat Traveler ya, mau nggak mau, yang jadi perhatian utama adalah masalah harga. Seperti Sobat Traveler tahu ya, harga AC bis itu lumayan mahal. Nah, si Songs ini menawarkan harga yang cukup kompetitif. Menawarkan harga yang cukup kompetitif, sehingga dia lebih banyak yang menggunakan di sini, di Indonesia. Ini pakai Songs, ini juga kalau nggak salah pakai Songs ini. Kita lihat ke belakang yuk. Kita lihat ke belakang. Nah, ini juga pakai Songs. Nah, jadi si Songs ini memang menawarkan salah satunya keunggulannya di titik harga, di harganya yang kompetitif. Terus dia menawarkan garansi yang lebih panjang dibanding penyedia pendingin ruangan lain. Jadi dia berani memberikan garansi selama 2 tahun. Selain itu, lalu perbaikannya mudah. Lalu kalau nggak salah alternatornya nggak pakai baterai sehingga nggak mudah rusak. Ini info dari mekanik-mekanik, memang si Songs ini lebih mudah ya perawatannya. Makanya sekarang banyak yang pakai. Coba Sobat Traveler lihat bis-bis baru, bagian belakangnya pasti ada tulisan Songs. Kemarin double deckernya Kencana pakai. Terus kalau nggak salah double deckernya Lorena yang baru yang di Karoseri Laksana juga pakai, karena saya pernah lihat postingannya di Instagramnya Songs, dia pakai AC dari Songs. Nah, kita coba, kita lihat ya. Nah, gitu. Jadi, kenapa kalau Sobat Traveler lihat banyak bis yang menggunakan AC Songs?